Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aydhan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aydhan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatash-shaytan innahu lakum adawwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Para bapak, para ibu, dalasan para rawuh sedaya ingkang mulya, nggih. Saderengipun langkane kita milih monggo sarang-sarang kita walikan riwasan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kawula menika petugas saking Kecamatan Kari, Pak Kepala Kecamatan Kari akan mengadakan yaitu pemeriksaan administrasi nikah calon suami Mas Saiful Ikhwanuddin. Calon istri Mbak Dinatul Munafiah. Wali nikahipun Pak Pardi, ayah kandung. Mas kawin berupa seperangkat alat sholat, emas 10 gram dan uang Rp1.111.000. Salajengipun calon saksi ongkos tunggal nggih menika Bapak Juwari nggih saking Dowo RT kali RW 3 Desa Kepet Kecamatan Kare. Calon saksi ongkos kali yang menika Mas Afif Izzuddin Zahira saking Dusun Giringan RT Songo, loh RT itu nggih RT 3 RW Setunggal Desa Kecamatan Kari. Bapak Ibu ingat sangat dipun menyaken dening Allah Subhanahu wa taala salajengipun nggih menika pasrah wali dumateng Pak Naib. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo nami Pardi matur panjenengan Pak Naib, Pak Bengulu supados jenengan nikahaken yugo kala estri nami Dinatul Munafiah pikantuk nak Saiful tukang Ikhwanuddin kanti mas kawin kasebat badi dipun bayar kontan. Bapak Pardi dalam sematus yang akan putranipun Mbak Dinatul Munafiah kepada pengantin Mas Saiful Ikhwanuddin. Bapak Ibu ingkang mulya salajengipun Mas Saiful Ikhwanuddin nggih akan menikah dengan Mbak Dinatul Munafiah
akan nikahnya minta bahasa apa? Nyun basa napa akan nikahi? Bahasa Indonesia nggih. Nyun basa napa, Mbak? Bahasa Indonesia nggih. Mboten basa Jawa. Nggih, bahasa Indonesia nggih. Ben keren nggih. Bahasa Inggris nyapa? Ben keren. Biasa nggih. Bahasa Arab tau mondok mboten? Oh nggih. Bahasa Indonesia wan nggih. Mboten nyuwun basa Giringan, Pandawa. Nggih, nggih. Naipe manut mantene apa mantene manut naipe? Naipe ya bahasa Arab. Nggih. Naipe manut mantene mon nggih. Basa napa? Bahasa Indonesia. Calon suami dan istri harus membaca dan kita ikuti bersama. Kita awali dengan bacaan basmalah sekali, istighfar sekali dan syahadat sekali. Ngoten nggih? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal khayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Latihan dulu. Sudah hafal belum jawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Saiful Ikhwan Nuruddin, angkahtuka wazawwajtuka dinatul munafi'ah binta parti waliyata abiha mwakili bil mahril adawat as-salati wazzabi asrati jiroman wal fulusi milyuna wahada asyara wa miyati alfan rubiyatan khalan. Saudara Saiful Ikhwanuddin, Anda saya nikahkan dengan Mbak Dinatul Munafi'ah binti Pak Parti yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kain berupa seperangkat alat sholat, emas 10 gram dan uang Rp1.111.000 saudara bayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Dinatul Munafi'ah binti Bapak Parti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallah, barakallah, syafa'atul Rasulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan wa yuka fi majidahu. Ya Rabbana lahal kamdu kama wajaika min baladul hamdani. Allahumma alibainahuma kalab ama alab tatini wa ma'i. Wa alibainahuma kama alab ta'atama wa hawa. Wa li bainahuma kama alafta nabiy Muhammadin wa khajjatul kubra. Allahumma rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa salamun alal asrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma al-fatiha. Para bapak dan ibu sekalian yang berbahagia dengan angka-angka yang telah kami laksanakan sekaligus doa yang telah dibacakan oleh Pak Petikan. Pak Damis menunjukkan bahwa pernikahan antara Mas Saiful Ikhwanuddin dengan Mbak Dinatul Munafi'ah adalah telah resmi sah menurut agama dan juga telah resmi sah menurut negara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu ingin sangat dipun muliakan dina Allah Subhanahu wa taala nggih, kawula telah sanes pamutin Damis hanya menyampaikan saja bahwa suatu saat Nabi Muhammad ngendika nggih, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, man haqqu bi husni sahabati, sinten to piyantun ingkang langkung berhak kula bekteni Kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat Nabi nyuwun pisa nggih. Kala Nabi Muhammad jawab ngendika, ummuka ibumu. Sahabat Nabi nyuwun pisa malih sumaman lajeng sinten malih Kanjeng Nabi Muhammad. Kala Nabi Muhammad jawab nggih, ummuka ibumu. Sumaman
Sapa Nabi nyeneng basmalah lajeng sinten malih wahai Rasulullah wahai Nabi Muhammad. Kala Nabi Muhammad jawab ummuka ibumu. Sampun kaping 3 wahai Rasulullah wahai Nabi Muhammad sumpama lajeng sinten malih. Nggih, sapa Nabi nyeneng peso dumateng Nabi Muhammad. Kala Nabi Muhammad ngendika abuka bapakmu. Ini artinya mulai sekarang dan seterusnya Mas Saiful Ikhwanuddin dengan Mbak Dinatul Munafiah niki kedah bekti dumateng Romo Ibu. Ngoten nggih? Mbak Dinatul nggih, mari Mas Saiful. Mbah modele bapake kaya apa kuwi harus dihormati, harus ditakzimi. Bukan berarti bapak ibu gila hormat tapi itu memang kewajiban. Nggih. Piyantun ingkang kersa bekti dumateng Romo Ibu nggih. Apa ning Jawa, apa ning Giringan, apa ning Amerika, apa ning Inggris, apa ning Biai pun niku tansah nggih atinipun niku ayem. Karena napa? Wonten kitab Riyadhus Shalihin wonten kitab Nailul Autor Subul Salam. Nabi Muhammad ngendika ridhollahu fi ridhol walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhone Allah gumantung marang ridhone bapak ibu lan murkane Allah gumantung marang murkane romo ibu. Piyantun ingkang kersa dumateng bekti dumateng bapak ibu nggih menika insyaallah langkah-langkah konkret berikutnya akan selalu diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Mas Saiful nggih. Mas Saiful jenenge kok gua biasa aja ini mantap nih gak perlu ngunjuk aku anu betul nggak sangat semangat ya gak gua biasa nih semangat Mas Saiful nih manggil ke garwane beribun naik nyelok beribun ya dek gak dek tenan gak dek gak penting ini gak buatin parang jangkar gak Dek Dinatul Munafiah I love you ngoten nggih. Mbak Dinatul Munafiah pripun jawab e jenengan? Lan jawab pripun? Pripun jawab? Basa apa nggih? Jawab e pripun? Nggih. Jawab e I love you too nggih. Mas Saiful Ikhwanuddin. Wis mulai kaya sekarang dan seterusnya antara Mas Saiful Ikhwanuddin ingkang pikantuk Mbak Dinatul Munafiah niku kedah mesra nggih, kedah mesra. Nabi Muhammad niku nek manggil kawulane Isnya Aisyah mboten jangkar nggih. Ya kumairo wah istriku yang kemerembaran pipinya. Atus e Mas Mbak Dinatul Munafiah nggih mboten pareng jangkar nggih. Nek nyelok Mas Pul kurang mesra nggih senane Pak Sekdes nggih. Mas Saiful ngoten nggih. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur, akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir.
jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu.